Vlad, dulu zaman kuliah atau zaman sekolah gitu pernah ikut organisasi atau perkumpulan gitu nggak? Ada sih, ada. Gue dulu pernah ikut dance, komunitas dance. Terus ada pecinta alam juga. Terus sama satu lagi yuk, yang pengen dulu gue gabung banget nih. Apa itu? Ada perkumpulan pemuja setan. Ini anak mah kalau kayak ngomong suka sembarangan dah. Ya enggak, bercanda doang. Bukan pengen gabung sebenarnya, cuman gue penasaran ya, penasaran. Soalnya kan sering banget tuh kedengeran gitu loh, kayak ada satanisme. Iya sih. Nah yaudah, gimana kalau kita bahas aja sama smart viewers nih ya kan? Hitung-hitung juga untuk sekedar nambah-nambah pengetahuan baru ya kan? Nah boleh-boleh, yuklah! Jadi apa itu setanisme? Kaum setanis, yakni para pengikut ajaran setanisme, adalah kelompok individu yang berkeyakinan atau memiliki ideologi dan filosofis yang didasarkan pada setan. Mereka sudah ada dan melaksanakan kegiatan mereka di setiap tahap sejarah dalam setiap peradaban. Mulai dari Mesir kuno sampai Yunani kuno, serta sejak abad pertengahan sampai dengan hari ini. Di antara abad ke-14 dan ke-16, para tukang sihir dan orang yang menolak agama sama-sama memuja setan. Setelah tahun 1880-an di Prancis, Inggris, Jerman, dan sekaligus di berbagai negara lain di Eropa dan Amerika, setanisme diatur dalam perkumpulan dan tersebar di kalangan orang yang mencari keyakinan dan agama lain. Penyembahan setan terus berkelanjutan hingga abad ke-19, yang mulanya sebagai setanisme tradisional. Segala kegiatan seperti upacara kejam hingga simbol-simbol telah diwariskan diam-diam secara turun-temurun. Lambang setanisme tradisional yang terpenting adalah Dewa Romawi kuno Baphomet. Pada saat itu Baphomet menjadi lambang bagi orang yang memuja setan. Para ahli sejarah yang menelusuri asal-usul sosok berkepala kambing ini telah menemukan beberapa petunjuk penting tentang kegiatan setanis. Nah, selain Baphomet, pentagram juga menjadi lambang setanis terpenting, yakni bintang bersegi lima di dalam lingkaran. Nah, kalau ngomongin soal pemuja setan, pastinya nggak bakal jauh-jauh dari yang namanya organisasi-organisasi rahasia. Sebenarnya ada banyak banget organisasi rahasia di dunia ini, entah itu termasuk setanisme ataupun bukan, atau yang masih dipertanyakan. Namun dari sekian banyaknya, yang paling sering terdengar dan diperbincangkan adalah organisasi rahasia Freemason dan juga Illuminati yang akan kita bahas kali ini. Nah, tapi kalau smart viewers tahu organisasi rahasia lainnya yang sering kali dikaitkan dengan setanisme, boleh komen di bawah ya. Organisasi Freemason. Banyak para ahli sejarah yang percaya bahwa perkumpulan Mason atau Freemason ini memiliki hubungan erat dengan perkumpulan Kesatria Biara Yerusalem atau Knight Templars. Knight Templars ini sendiri adalah organisasi rahasia yang dituduh oleh Gereja Katolik sebagai penyembah setan dan dibubarkan pada tahun 1311. Nah, para ahli sejarah percaya bahwa anggota Knight Templars ini kemudian berevolusi menjadi perkumpulan Mason. Apalagi keduanya sama-sama erat dengan simbol setanisme Baphomet yang tadi sudah dijelaskan ya. Meski belum diketahui pasti mengenai sejarah dan asal-usulnya, namun Freemason tampak besar dalam sejarah Amerika karena 13 dari 39 orang yang menandatangani Konstitusi Amerika Serikat adalah anggota Freemason. Freemason pertama kali muncul di Eropa pada abad pertengahan. Freemason sebagai organisasi rahasia yang umum dikenal berdiri pada tahun 1717, tetapi referensi paling awal dari organisasi ini sudah ada dari 1390 dengan melihat manuskrip Masonic Religious Poem atau Halliwell Manuscript. Anggota Freemason mengidentifikasikan satu sama lain melalui tanda-tanda perdagangan mereka dalam simbol Freemasonry. Freemasonry bukanlah sebuah agama, meskipun para anggotanya didorong untuk percaya pada makhluk tertinggi atau arsitek agung alam semesta. Freemasonry sendiri cepat menyebar ke seluruh Eropa dan ke koloni-koloni Amerika sejak tahun 1717. Kuil Masonik dan ritual rahasia Freemason telah membawa mereka ke dalam konflik dengan Gereja Katolik. Gereja pertama kali mengutuk Freemason pada tahun 1738 dan telah mengeluarkan sekitar 20 dekrit terhadap mereka.
Namun hingga saat ini organisasi Freemason disebut-sebut masih ada dan terus menyebarkan simbol-simbol mereka. Bahkan organisasi ini pernah diparodikan oleh sebuah serial kartun terkenal yang pastinya Smart Viewer sudah tidak asing lagi, yakni The Simpsons. Organisasi Illuminati. Selain Freemason, Illuminati juga disebut-sebut berkaitan dengan ajaran setan yang kerap kali dibahas oleh para penganut teori konspirasi. Illuminati didirikan oleh Profesor Adam Weishaupt di Bavaria pada 1 Mei 1776. Ia menentang kekuasaan Gereja Katolik Konservatif dan Monarki Bavaria, serta berusaha untuk menyingkirkan agama yang terorganisir demi menciptakan bentuk baru dari sebuah pencerahan melalui akal dan ilmu pengetahuan. Disebutkan bahwa Weishaupt terinspirasi oleh penyebaran pencerahan di seluruh Eropa dan juga memanfaatkan ide-ide yang diungkapkan oleh para Yesuit, yakni Ordo dalam Gereja Katolik Roma yang dikenal dengan kedisiplinannya, di mana ia adalah mantan anggotanya. Lalu ia juga mengadopsi ide dari Freemason dan Kabbalah, yakni sebuah kepercayaan Yahudi kuno, yang mana si Weishaupt ini merekrut banyak orang dari kelompok tersebut, menyusup ke pondok-pondok Masonik dalam usahanya merekrut beberapa orang terkaya dan paling berpengaruh di Eropa. Organisasi rahasia ini kemudian berkembang pesat dan diperkirakan memiliki 600 anggota pada tahun 1782 dan 2000 hingga 3000 anggota pada tahun 1784. Organisasi rahasia ini kemudian semakin berkembang sebelum akhirnya dibubarkan oleh Karl Theodor dari Bavaria yang mengeluarkan sebuah dekrit yang membuat keanggotaan dalam Illuminati dapat dihukum mati pada 1787. Nah, meski Illuminati Bavaria diancam mati, kabarnya mereka tetap melakukan kegiatan clandestine, yakni kegiatan yang dilakukan secara rahasia atau diam-diam dengan tujuan tertentu. Kemudian teori konspirasi telah menghubungkan Illuminati terlibat dalam beberapa hal penting yang terjadi di dunia. Mulai dari revolusi Perancis hingga pembunuhan John F. Kennedy. Oke, itu dia tadi tentang satanisme dan juga organisasi-organisasi misterius yang ada di dunia. Dan sekali lagi nih, beberapa informasi yang kita sampaikan tadi ada yang hanya sekedar teori konspirasi pastinya, yuk. Yes, jadi benar atau tidaknya, percaya atau enggaknya, ya semua tergantung lagi pada pribadi kita masing-masing. Buat kalian yang punya pertanyaan-pertanyaan menarik lainnya, bisa langsung kalian ketikkan di kolom komentar di bawah. Yep, dan jangan lupa juga untuk like video ini dan video-video kita yang lainnya, subscribe channel Binus TV, dan nyalain tombol notification kalian. Bye-bye.